เรามีน้ำส้มเขียวแดงครับแดงเขียวส้มครับเขียวแดงส้มครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine นะครับเรียนสบายสนุกเรื่องภาษาไทยครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ในส่วนโควิด-19 ครับอย่าลืมนะเราต้องอยู่บ้านเข้าใจแล้วใช่ไหมครับดีมากแล้วก็เราต้องทำอะไรดีกว่าเอางี้ตอนเช่ากันมาแล้วก็ดูซีรีส์ไทยดูซีรีส์เสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เสร็จก็กินปุ๊บก็นอน แต่งี้ทุกวันมันไม่ดีนะครับไม่ดีกับสุขภาพTapi siapa coba yang gak kayak gini? Nah, kalian di rumah ajanya kalian gak kayak gitu kan? Ya enggak lah ya, kalau misalnya kalian nonton channel ini, berarti kan kalian gak kayak gitu. Karena apa? Kalian berarti ada minat atau kemauan untuk belajar bahasa Thailand. Mumpung lagi di rumah aja. Jadi kita langsung aja lagi-lagi praktek nih. Praktek tentang nada ya, kan materi terakhir kita itu nada. Jadi kita masih praktek hingga beberapa kali supaya makin lancar. Nah, kalau untuk praktek hari ini, kita akan menggunakan warna. Yay dong! Yay! Jadi, judul kali ini adalah Bedah, Nama-nama Warna dalam Bahasa Thailand. Sebenarnya, kalau misalnya ngebahas warna itu sedikit takut sih. Tahu nggak kenapa aku takut? Karena gini, kita sebagai para pria, saat menyebut warna, itu pasti salah. Karena kalau ditanya, misalnya, bagusnya mana? Ini atau ini? Terus kita jawab, itu yang ungu bagus. Malah dimarahin. Ih, kok ungu sih? Ini magenta. Ya kita mana tahu, cuy. Jadi sebelumnya mohon maaf ya kalau bisa nanti salah nyebutin nama warna. Hodor, om hodor. Tapi serius, takut di komen. Enggak lah ya. Langsung aja dari perkenalan, kita masuk warna yang pertama. Tentu yang pertama kita mulai dari kata warnanya itu sendiri ya, ini dia aksaranya. Kita bedah sama-sama. Ada so se ya, sara i panjang, oke? So se ya, kelas apa? Kelas tinggi. Jadi saat ketemu sara i panjang ya, tidak ada tanda baca apapun, maka akan menjadi siang cetawa, yang akan bunyinya menjadi si. Hati-hati. Ingat kalian aksara Thailand untuk menulis angka 4 ya? Kayak gini nih, dibacanya apa? Si. Jadi, ya beda nada, ya beda artinya. Bisa berubah antara warna sama angka 4. Oho. Jadi ingat ya, untuk warna siang cetawa. Terus untuk 4 apa? Tonton aja pembedahan angka-angka dalam bahasa Thailand di video sebelumnya. Oke, jadi udah clear ya, warna itu si. Sekali lagi, si. Jadi selanjutnya saat kita menyebutkan warna-warna, depannya kita tambahin si supaya ketahuan warna A, warna B. Oke, Mai? Kita mulai. Gak mau nyebut warna, takut salah. Gak. Warna merah ya. Ini dia aksaranya. Bacanya apa? Si, deng. Ya, kita bedah. Dodek, sara e, ngongu, ya. Dodek, itu aksara kelas apa? Aksara kelas menengah, ya. Lalu ketemu vokal panjang, diakhiri dengan final konsonan, bener ya, yang hidup, oke? Jadinya, deng, menjadi siang saman. Jadi, bacanya, deng. Ditambahin warna, si deng. Lanjut, warna ini. Nah, kalau ini bener-bener angkat tangan dah. Kalau salah bahaya. Karena ini ya warnanya langit dah, gitu dah. Udah warna langit kalau pagi-pagi dah, ibaratnya kayak gitu ya. Ini dia aksaranya. Kita beda aksaranya. Fofan sara a ditambahin mai tho ya, tanda baca tho. Jadinya yang harusnya kita baca dulu ya. Fo a fa ditambahin tho menjadi fa. Kenapa? Karena kelas rendah ditambah vokal panjang, ya, itu berarti kan suhu katanya hidup. Lalu ditambah maito, akan menjadi siang tri. Jadi, fa, ya, ini juga sebenarnya artinya langit, ya. Jadi, ya cocok lah ya kalau misalnya tadi dibilang artinya itu warna langit. Langitnya kalau lagi cerah, lagi pagi-pagi ya. Jadinya si fa, warna biru muda. Warna itu pokoknya. Lanjut, warna selanjutnya.
kita bedah untuk warnanya ya. Khoi kai sara iya wo wen ya. Kiao kiao atau sara iya saat ketemu wo wen itu termasuk vokal kompleks ya. Vokal kompleks apa? Vokal kompleks iao iao ketemu khoi kai menjadi kiao kiao. Oke. Karena kelas tinggi ketemu vokal panjang belakangnya final konsonan hidup atau saat digabungin jadi final kompleks ya kan, istilahnya ini tetap vokal hidup jadinya kiau siang cetawa. Oke, siang cetawa kiau kiau jadinya si kiau. Oke, lanjut selanjutnya kita masuk ke warna SpongeBob. Ya, ini dia aksaranya. Nah, untuk di sini ada Hohip yang bertemu dengan Loling yang berarti ya Hohip ini mengganti kelasnya Loling menjadi kelas tinggi. Lalu ditambahkan dengan sara-ea dan diendingi partikel dan diendingi konsonan ngongu ngongu yang berarti saat dibaca kelas tinggi panjang suku kata hidup ya, tidak ada tanda baca berarti siang cetawa leang leang si leang ya, si leang artinya warna SpongeBob. Next. Nah, ini enggak mungkin salah, ini adalah warna hitam ya. Tulisannya ini langsung aja dodek ketemu sara am tanpa tanda baca langsung aja dam siang saman ya. Ini umum ya, maksudnya ini adalah normal ya, nadanya nada normal siang saman. Gak usah panjang-panjang kita bahas, lanjut ke warna selanjutnya. Ini juga gak mungkin salah, warna putih. Oke, ini dia tulisannya. Hokai ketemu sara A dari endingnya wawen ya. Yang berarti kalau misalnya kita lihat sebagai final complex, vokal complex ini adalah sara au ya, sara au. Jadi kayak AAU atau mungkin AWE bisa. Ini dibacanya kau, kau. Si acetowa, karena apa? Kelas tinggi, vokal atau suku katanya hidup, aman. Oke, berarti langsung aja siang cetawa, jadinya kau. Jadi dibacanya si kau, dua-duanya si acetowa ya, si kau. Lanjut. Kalau tadi ada hitam, ada putih ya. Kita ambil tengah-tengahnya berarti warna abu-abu. Ini juga normal, hanya Torahan ketemu sara au ya, kelas rendah tidak ada tanda baca apapun dan suku katanya hidup, udah langsung aja si tau, nadanya apa? Siang saman, jadinya si tau, si tau. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah warna apa ya? Violet ya. Ungu, violet apa sama aja atau apa ya, iyalah itulah ya, bener kayak ungu ya, ungu, warna ungu, pokoknya ini warna ungu, semoga warna ungu. Ini dia aksaranya, ada moma sara ua ngungu jadinya belum ada mei ya, jadinya kalau misalnya kita baca mo uango muang muang ditambah ek jadinya muang muang muang, itu artinya itu warna itu tadi lah ya, muang si muang si muang si muang siang apa siang to. Dan selanjutnya kita punya warna yang cimit-cimit unyu-unyu ini ya warna pink. Tada, kita bedah ya, ada shoshang moma hopan dan sarau jadinya shompu shompu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa shom? Kenapa shom? Kenapa ada o-nya? Kalau teman-teman belum tahu, lebih baik langsung kembali lagi ke episode 6. Di situ ada jawabannya, kenapa shom? Oke? Langsung aja, shompu. Ini apa nadanya? Siang saman. Karena apa? Shom itu kelas rendah, ya. Pu itu pophane juga kelas rendah. Tapi tidak ada apa-apa dan tanda baca dan suku katanya itu hidup. Ya, menjadi shompu. Jadinya si shompu, si shompu. Oke. Jadi yang ini terdiri dari 3 suku kata ya. Si, shompu, ya.
siang apa? Siang cetawa, siang saman, oke? Okay. Lanjut. Selanjutnya ada warna ini. Ya, dipakai nih sekarang, gak usah disebutin. Ini dia aksaranya. Kita aja ada nonu, sara am, lalu ada maito, lalu totao, sara a, loling. Oke? Okay. Sekarang kita bahas dulu yang nonu, sara am, dan maito. Nadanya menjadi apa? Kelas rendah, suhu katanya hidup, tapi ada maito. Akan menjadi siang tri. Jadinya nam, nam, ya, naik ya, nam. Lalu total, sara a, loling. Akan menjadi apa? Lolingnya akan menjadi n. Yang berarti tan, tan, ya. Kelas menengah, total kelas menengah ya, betul. Terus suhu katanya hidup, karena endingnya n, ya. Tidak ada tanda baca, berarti siang saman. Jadinya tan, jadinya nam tan. Nam tan, jadinya si nam tan, si nam tan, oke? Okay? Si nam tan, oke? Okay? Next ada warna ini nih. Itu orange bukan sih? Orange lah ya. Ini dia aksaranya, dimulai dengan so se, lalu langsung moma, tapi ada maito, ya? Vokalnya kemana? Sama kayak tadi ada di episode 6 ya. Langsung kita baca. Som, som, jadinya maito akan berubah kelas tinggi menjadi siang to, jadinya som. Kita baca si som, si som, siang, siang cetawa dan siang to, jadinya si som, si som, warna orange. Next, ini yang agak sama dengan bahasa Inggrisnya, jadi kita punya ini. Kokwai, rorea, sarai, moma. Langsung aja. Krim, krim. Gak takut salah ya, karena warnanya aksaranya udah sesuai dengan yang di bahasa Inggris, jadi gak takut salah nih. Si krim, warna krim. Si krim. Lanjut. Ini ada apa? Korehan, sarao, ngongu, ya. Jadinya langsung aja. Tong, tong. Kelas rendah, ya, tidak ada apa-apanya. Terus suhu katanya hidup berarti tong. Jadi siang saman. Tong, tong. Artinya apa? Emas, ya. Nih, emas-emas. Dan kata yang aku berikan terakhir adalah ada ngungu, sarae, nonu. Dibacanya ngen, ngen. Artinya duit. Oh, bukan-bukan. Ngen, ini selain duit, kalau misalnya kita di tengah ditambahin si warna ya, si ngen, udah pasti warna silver atau warna duit. Mungkin ini dari logam kali ya, kan logam dari silver gitu kan, jadinya si ngen itu warna silver atau warnanya duit. Mungkin, nggak tahu ya, nggak tahu, nggak tahu. Yap, itulah nama-nama warna dalam bahasa Thailand. Semoga nggak ada yang, nggak ada yang salah ya, warna-warnanya penyebutan. Nama-nama warnanya, even dalam bahasa Indonesia atau bahasa Thailandnya, semoga betul semua. Oke. Kalau misalnya teman-teman tahu untuk nama-nama warna lain, ya, yang udah tahu juga nama bahasa Thailandnya, atau kalau teman-teman nanya juga boleh, bisa langsung taruh di kolom komentar, mau tahu warna apa, atau mau kasih tahu warna apa, supaya teman-teman yang lain juga bisa baca, ya nggak? Kalau begitu, video kali ini kita akhiri sampai di sini. Gimana? Dukon ko jai mai? Semoga teman-teman mengerti dan video ini bisa bermanfaat. Dan semoga setelah ini teman-teman sudah makin lancar nih untuk membedah aksara dan mengetahui nadanya, lalu juga mengucapkan sesuai nadanya. Karena sekali lagi diingatkan, bahasa Thailand adalah tonal language, di mana nada sangat berarti dan bermakna. Enggak, maksudnya ya digunakan untuk membedakan kata. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.